Kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Engkang kula hormati ibu-ibu, para ummahat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan dari Allah sehingga bisa kembali melanjutkan kajian parenting di kesempatan yang berbahagia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat yang kita harapkan bisa kita amalkan sehingga ilmu ini bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah akan kita bahas sebuah tema yang berjudul Untaian Nasihat Luqman Al-Hakim untuk buah hatinya. Kita lihat bahwasannya metode tarbiyah yang terbaik itu adalah tarbiyah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran di dalamnya banyak sekali terkandung nilai-nilai tarbiyah. Sehingga tarbiyah yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah tarbiyah Islamiyah, tarbiyah An-Nabawiyah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kalau kita ingin sukses di dalam mendidik putra-putri kita, maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita itu berusaha untuk memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran, terutama ayat-ayat yang banyak terkandung sisi tarbiyahnya, ada nilai pendidikannya. Sebagaimana yang akan kita bahas ini adalah di dalam surat Luqman. Surat Luqman yang kita mulai nanti dari ayat yang ke-3. Insyaallah nanti kita lihat bagaimana nasihat Luqman Al-Hakim. Kita mulai nanti dari mungkin ayat yang ke-12 yang di situ terdapat kisah Luqman Al-Hakim. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah, ternyata kisah Luqman itu banyak mengandung faedah-faedah yang agung. Nasihat-nasihat luhur yang penuh berkah.
bahkan terdapat nilai dari sisi apa? Akidahnya, dari sisi ibadahnya, bahkan apa? Juga ada nilai akhlak, nilai dakwah, nilai tarbiyah dalam mendidik anak-anak dan generasi kaum muslimin. Sehingga orang tua dan para pendidik, para guru, kita sebagai orang tua seharusnya memperhatikan dan merenungi wasiat-wasiat tersebut. Kita renungi bersama ayat demi ayat, agar kita jadikan panduan di dalam mendidik anak, di dalam berdakwah, di dalam mengajar. Sehingga kita berusaha untuk mentadaburi, memahami, mempelajari wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai memahami ayat per ayat, maka alangkah baiknya kita berusaha untuk mengenal terlebih dahulu siapa itu Luqman. Terjadi perbedaan pendapat nih di kalangan para ulama tentang ayah dan nasab dari Luqman Al-Hakim. Apakah Luqman itu seorang nabi? Apa profesinya? Dan bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana sifat-sifat dari Luqman Al-Hakim? Al-Imam Hafidh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah pernah menjelaskan bahwasannya nama beliau adalah Luqman bin Anqa bin Anqa bin Sadun. Luqman bin Anqa bin Sadun. Para ulama salaf sebagian menjelaskan Luqman rahimahullah bukanlah seorang nabi, karena beliau tidak mendapatkan wahyu. Jadi Luqman itu adalah seorang waliullah, wali Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba Allah yang taat, wali Allah yang soleh, seorang hamba yang bijaksana, yang Allah berikan karunia dengan berbagai macam keutamaan. Apa saja keutamaan karunia yang Allah berikan kepada Luqman? Di antaranya adalah beliau dikaruniai kecerdasan akal. Bagaimana beliau memiliki kedalaman di dalam memahami Islam. Beliau niku napa Bu? Sifatnya pendiam, tenang, hikmah, bijaksana di dalam berkata-kata. Makanya kan Luqman Al-Hakim, Hakim artinya kan bijaksana, Luqman yang bijaksana. Adapun profesi Luqman rahimahullah, di antara para ulama memang terjadi adanya perbedaan pendapat. Sebagian ulama menjelaskan Luqman adalah
seorang budak hitam yang berprofesi sebagai tukang kayu. Kita bayangkan nih, bahwasannya seorang, seandainya nih, seorang itu adalah orang yang budak hamba sahaya yang hitam, tapi kalau bertakwa kepada Allah, orangnya berilmu bertakwa kepada Allah, maka inilah yang akan mengangkat, meninggikan derajatnya. Sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat kalau Luqman al-Hakim itu adalah tukang kayu. Sebagian lainnya ada yang berpendapat Luqman itu penjahit. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat beliau adalah seorang penggembala. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat beliau adalah seorang hakim di kalangan Bani Israel. Insya Allah kalau kita tidak tahu profesi yang sebenarnya nih, dalam artian karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama, semua profesi, semua pekerjaan itu napa baik, yang penting halal. Jadi tidak harus seseorang itu jadi PNS, jadi apa saja, yang penting bermanfaat, yang penting rizkinya halalan thayyiban. Ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa sih profesi terbaik itu? Apa profesi yang paling baik itu apa? Sebagian ada yang berpendapat pedagang, sebagian ada yang berpendapat petani, sebagian ada yang berpendapat tukang kayu, sebagian ada yang berpendapat nelayan, dan seterusnya. Yang kesimpulannya adalah semua pekerjaan itu adalah baik sesuai dengan kondisi keadaan masing-masing. Dia ahlinya di bidang apa? Cocoknya sebagai apa? Sehingga yang terpenting profesi itu adalah halalan thayyiban, yang menghasilkan rezeki yang halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Karena karunia Allah itu luas. Karunia Allah itu luas, berbagai banyak profesi yang ada, semuanya baik. Yang penting adalah rizkinya berkah, sehingga menjadikan keluarganya diberkahi, hartanya diberkahi Allah, anak-anaknya juga diberkahi. Yang penting adalah apa? Berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat-sifat fisik beliau, para ulama juga menjelaskan di antara sifat fisik beliau adalah beliau itu seorang budak Habasyah. Habasyah niku pundi? Pundi Bu? Habasyah adalah Ethiopia. Budak Habasyah, budak yang hitam, dan para ulama menjelaskan beliau berbibir tebal dan berkaki pecah-pecah. Namun seseorang itu tidak boleh menilai orang lain itu dari fisik saja. Jangan menilai seseorang dari fisik. Itu bukan patokan, bukanlah yang dinilai itu fisiknya. Tapi yang Allah nilai adalah ketakwaannya. Yang Allah nilai adalah hati dan amalannya. Kita lihat beliau secara fisik seperti ini.
Namun nama beliau Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan ini adalah nama surat, surat Luqman. Itulah ibu-ibu para umahat ya, nama dan juga profesi dan sifat-sifat beliau. Langsung saja ya, kita akan mulai melihat dan mulai mentadaburi, mengambil faedah dari apa? Dari surat Luqman ini. Kita mulai dari ayat yang ke 12. Ayat yang ke 12. Yang pertama, ayat ke 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke 12, walaqad atayna luqmanal hikmata an ishkur lillah. Allah taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman. Apa faedahnya ibu-ibu? Faedahnya apa? Faedahnya adalah sesungguhnya hikmah itu adalah anugerah. Hikmah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Sesungguhnya hikmah adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah memberikan kepada hamba yang dikehendakinya. Walaqad atainal Luqmanal hikmah. Jadi hikmah itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada hamba yang dikehendakinya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah taala berfirman nih dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka sungguh dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Sungguh beruntung ibu-ibu ini, seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan kebijaksanaan. Maka faedahnya apa? Faedahnya adalah kalau kita ingin diberikan taufik untuk mendapatkan al-hikmah. Jadi kalau seseorang itu ingin kebaikan, maka hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah itu semua kebaikan, semua keutamaan itu berada di tangan Allah.
Dialah Allah yang memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bagaimana untuk mendapatkan kebaikan, ibu-ibu? Kebaikan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan bersikap jujur kepada Allah. Bagaimana kita itu bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah? Bagaimana kita itu memohon taufik, memohon kemudahan kepada Allah? Karena sesungguhnya hidayah dan taufik itu di tangan Allah. Sehingga dalam ayat ini menegaskan bahwasanya kalau kita ingin apa saja, minta kepada Allah. Inilah yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita nih. Contoh apa, Bu? Kalau anak kita minta sepeda, contoh nih, ibu, Bu, ibu, saya minta sepeda, teman-teman sudah punya sepeda, saya pengen punya sepeda kayak teman-teman. Bisa kita tanamkan nilai tarbiyah di dalamnya. Oh iya nak, ya sekarang kamu berdoa. Berdoa, rajin berdoa, minta kepada Allah. Rajin sholat, dan kemudian nanti berdoa, minta sepeda kepada Allah. Dan ketika kita melihat kesungguhan anak kita dalam berdoa, setelah sholat berdoa, ya Allah minta sepeda, akhirnya apa, Bu? Kita belikan, Bu? Kita belikan nih? Atau gak jadi kita belikan, nanti malah main kemana-mana nih? Ya kita lihat maslahatnya. Yang penting kan apa? Bisa diatur kapan mainnya, kapan waktu sepedaan. Ini adalah ketika anak minta sesuatu kepada orang tua, kita ajarkan, kita tanamkan terlebih dahulu minta kepada Allah, berdoa, semoga Allah mudahkan. Ini faedah, bagaimana kalau kita itu ingin sesuatu segera, berdoa meminta kepada Allah. Jadi jangan sampai seseorang itu bergantung terlebih dahulu, bergantung kepada makhluk. Sebagaimana ketika anak sedang sakit, bisa kita tanamkan nilai tarbiyah, berdoa nak, minta kesembuhan kepada Allah. Dokter gak bisa menyembuhkan, obat gak bisa menyembuhkan, itu hanya sarana. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tua yang baik itu berusaha menanamkan nilai-nilai tarbiyah di dalam berbagai macam kondisi keadaan. Yang kira-kira di situ ada nilai-nilai tarbiyah, maka kita tanamkan. Mungkin anak-anak sedang lihat apa? Video saudara-saudaranya yang ada di Gaza nih, saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Maka kita ajarkan bagaimana bersyukur, mensyukuri nikmat aman, mensyukuri nikmat sehat, nikmat kelapangan, nikmat makanan. Dengan kita tanamkan kalau makan yang habis tuh kasihan temenmu di Palestina nak, makannya adalah rumput. Ketika lihat orang gila, nak, siapa itu? Orang gila, ibu, pengen jadi kayak gitu? Gak mau, belajar yang rajin. Gitu nih, ibu nih, belajar yang rajin. Apa hubungannya, Ustadz, antara orang gila dengan belajar yang rajin? Kenapa, bu, hubungannya, ibu? Biar gak gila, nih.
Iya, mensyukuri nikmat akal. Akal dimaksimalkan untuk belajar, untuk memahami. Ketika lihat, mungkin apa? Lihat sebagian saudara-saudara kita yang bekerja itu apa? Bekerja keras, Masya Allah, pekerjaan yang berat. Nah, kamu pengen kerja dengan akal, dengan otak, atau dengan fisik? Dengan otak atau dengan otot? Semuanya baik. Tinggal bagaimana? Kita memahamkan kepada anak ya, untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada, yang Allah berikan, berupa penglihatan, pendengaran, dan juga hati. Ini faedah yang pertama. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Faedah yang kedua masih berkaitan dengan ayat tadi. Sesungguhnya untuk mendapatkan al-hikmah niku wonten sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang harus dilakukan seorang hamba agar mendapatkan al-hikmah. Kalau kita perhatikan ibu-ibu ini, kisah Luqman, bagaimana kehidupan Luqman, niscaya akan kita dapati bahwasannya Luqman adalah seorang hamba yang soleh. Beliau beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Seorang hamba yang taat, yang memiliki hubungan yang baik dengan Rabb-nya. Disebutkan dalam biografi Luqman sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para ulama lainnya menjelaskan bahwasannya Luqman itu adalah seorang yang rajin beribadah. Jadi ibu-ibu ini, kalau seseorang itu ingin mendapatkan al-hikmah, maka ini harus rajin beribadah, taat kepada Allah, jujur kepada Allah. Luqman adalah seorang hamba yang sedikit berbicara, namun beliau banyak berpikir, beliau banyak merenung, banyak tafakur, banyak tadabbur. Bahkan apa bu? Beliau juga mengambil faedah dari majelis-majelis kebaikan. Beliau menganjurkan orang lain untuk mengambil faedah dari majelis-majelis kebaikan tersebut. Beliau sering meminta pendapat kepada ahli ilmu dan mengambil faedah dari mereka. Sehingga kesimpulannya apa? Yang terpenting adalah bagaimana pengorbanan kita. Kalau ingin mendapatkan al-hikmah ya harus berkorban, mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga bisa menjadi sarana untuk meraih kebaikan, keberuntungan, serta akan mendatangkan hikmah. Jadi bagaimana seseorang itu semangat mengambil sebab, semangat dalam berkorban. Tidak ada nih kemuliaan itu didapatkan tanpa berkorban, itu mboten wonten. Jadi seseorang kalau ingin sukses, ingin mulia hidupnya, ya harus berkorban. Mengorbankan segenap apa saja yang ia miliki. Sehingga intinya apa? Ya semangat. Rasulullah SAW sambil berpesan, ihris ala ma yanfa'uk
wasta'in billah, bersemangatlah untuk mengerjakan yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Jadi ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu berusaha untuk bersemangat apa yang itu bermanfaat itu di kita pas sungguh-sungguh. Jadi enggak ada yang praktis sih, harus ada usaha. Sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Sahihah dalam At-Tarikh, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya, hadis ini sanadnya hasan. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu itu ya harus belajar. Gak ada ilmu apa bu? Ilmu laduni. Napa niku ilmu laduni? Ilmu yang ditransfer. Wah enak nih, ditransfer ilmunya, ilmu laduni. Jadi untuk mendapatkan ilmu ya harus belajar. Wal khilmu bitahallum, dan untuk mendapatkan kesabaran itu ya harus berlatih. Seseorang itu menjadi seorang hamba yang penyabar itu karena apa? Berlatih. Bagaimana kita itu berlatih untuk bersabar? Wa man yataharral khaira yuqtah. Barang siapa yang berusaha mendapatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkannya, maka akan diberikan kepadanya. Jadi barang siapa yang berusaha mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan tersebut. Jadi harus ada usaha. Manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka akan berhasil, maka akan mendapatkan. Itu adalah moto hidup kita, manjadda wajada. Kan sering nih, sering kita dengar kalimat yang menyemangati tersebut, manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkannya. Atau ungkapan lain, man sara ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan di atas jalurnya, di atas relnya, yang penting terus bergerak, berjalan di atas relnya, wasola, maka suatu saat dia akan sampai. Jadi yang namanya sampai ke tujuan itu ya harus berusaha, harus bergerak dan tidak mandek, tidak berhenti. Apalagi belok-belok, belok kanan, belok kiri padahal jalannya lurus. Jadi kemampuan seseorang di dalam belajar beda-beda nih. Tapi apa? Kalau yang penting istiqomah, terus belajar terus, suatu saat akan sampai juga. Meskipun kecepatannya hanya seperti apa bu? Seperti seekor nih. Seekor apa? Seekor siput. Nih. Siput punya ekor enggak? Seekor-ekornya saja nih. Yang namanya, kan kalau dalam dongeng ini kan, kalau siput lomba lari dengan apa bu? Biasanya siput lomba lari dengan kodok nih, masa kodok? Kancil nih.
Ya menang siapa? Menang siput. Karena kancilnya apa? Ketiduran. Atau kancilnya layah-layah. Jadi kemampuan seseorang meskipun pas-pasan itu kalau sungguh-sungguh memaksimalkan potensi akan sampai juga, Bu. Pernah ada kisah, Bu. Ada seseorang yang motornya bagus, CC-nya besar, disalip motor tahun 75. 75-an. Kalau istilah kita motor apa? Motor butut nih, motor jadul zaman dulu. Yang pakai motor bagus tersebut, CC-nya besar nih, disalip, Bu. Disalip dengan apa? Motor tahun 70-an tersebut. Disalip. Kenapa, Bu, kok bisa disalip? Apa sebabnya, Bun? Pakai motor bagus, CC-nya mungkin pinten. Berapa sekarang, Bu? CC-nya? 150, 160 atau 200 nih, 200 nih. Kenapa Pak bisa disalip, Bu? Karena yang motor 75 ini gaspol. Ya enggak mesti gaspol, nanti kalau gaspol jadi malah apa? Jebol, mesinnya nggak kuat. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena yang motor 75, motor lama tersebut memaksimalkan potensi yang ia miliki. Jadi kalau motor tersebut bisa apa kecepatannya bisa 60, ya dia apa memaksimalkannya 60 terus maksimalkan. Sementara yang motor bagus tersebut apa? Kecepatannya enggak ia maksimalkan. Dia jalannya nyantai hanya 40 km per jam. Akhirnya apa? Kesalip. Menunjukkan bahwasannya orang yang pinter itu bisa kalah dengan orang yang sungguh-sungguh. Bisa kalah dengan orang yang istiqomah. Dulu di kelas itu juga banyak, Bu, nih. Banyak teman-teman itu yang apa? Teman-teman yang secara IQ-nya itu Masya Allah cerdas. Kalau ngafal itu cepet banget. Baca sekali dua kali hafal. Ngapal cepet. Pemahamannya juga bagus. Cepet paham. Hafalannya juga kuat. Tapi apa? Kuliahnya nyantai. Kuliahnya nyantai. Kuliahnya nyantai. Dan ada teman yang secara kemampuan, secara IQ mungkin pas-pasan, sederhana, tapi dia sungguh-sungguh, dia memaksimalkan potensi yang ia miliki, akhirnya apa, Bu? Teman yang pas-pasan tersebut bisa mengalahkan teman yang pinter, yang cerdas tersebut. Secara akademik ya lebih bagus. Jadi orang pintar kalah dengan orang yang sungguh-sungguh. Ada lagi mungkin ibu-ibu, napa? Orang yang pintar dan sungguh-sungguh kalah dengan orang yang apa, Bu? Bejo. Wong pinter kalah karo wong bejo. Minumnya napa? Iklan itu nggih. Itu kan iklan. Jadi memang bener nggih, jadi orang pinter sungguh-sungguh kalah dengan wong bejo, orang yang beruntung. Jadi waman yataharral khaira yuqta.
Wa man yatawaqqa syarra yuqah. Dan barang siapa yang berusaha menghindari keburukan, maka akan dijauhkan darinya. Jadi untuk menghindari keburukan itu ya harus ada usaha untuk menjauhi, menghindari keburukan tersebut. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang hamba itu harus mengerjakan sebab untuk meraih al-hikmah. Dan tidak hanya sekedar berkata, tidak hanya sekedar apa? Berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Terus enggak apa? Enggak mengerjakan sebab-sebabnya. Minta ilmu, ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat, ya Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah, berikan tambahan ilmu, tapi enggak pernah ngaji. Nih. Allah Ta'ala berfirman, fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Jadi untuk meraih al-hikmah itu butuh usaha, ikhtiar. Bagaimana seseorang itu berusaha untuk taat kepada Allah dan juga apa? Rajin beribadah dan menempuh sebab-sebabnya. Faedah yang ketiga, tadi sudah kita baca nih ayatnya, walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Apa faedahnya? Faedahnya adalah penting, sangat penting untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena dengan syukur maka akan menjadikan kenikmatan itu bisa langgeng, abadi. Dengan mensyukuri nikmat, nikmat itu akan terus bertambah. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Itu apa? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Nikmatiku ibu-ibu nih, kalau disyukuri maka akan langgeng, kalau tidak disyukuri akan lenyap, hilang nikmat tersebut. Oleh karena itu, sebagian ulama ada yang menamakan syukur itu sebagai al-hafidh, penjaga. Syukur itu namanya adalah al-hafidh, penjaga. Penjaga apa? Penjaga nikmat agar tidak hilang. Sebagian ulama ada yang menamakan syukur itu adalah al-jalib. Itu al-jalib itu kenapa? Yang menarik, yang mendatangkan. Maksudnya adalah dengan syukur ini akan mendatangkan nikmat. Akan mendatangkan nikmat. Menarik nikmat. Jadi syukur dapat menjaga kenikmatan yang ada dan mencari kenikmatan yang hilang, yang belum ada. Ayat yang sering kita dengar ini, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah memaklumkan
La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi ibu-ibu yang terhormati Allah, syukuri keadaan kita sekarang ini. Syukuri apa yang sudah kita punya. Syukuri apa yang sudah kita miliki. Dan tidaklah, janganlah seseorang itu berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu yang menghilangkan nikmat. Keluh kesah itulah yang akan mengurangi nikmat, yang justru akan menyengsarakan seseorang. Anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur atas kenikmatan, pemberian, anugerah dari Allah. Nah, dalam ayat ini, di antara bentuk kedermawanan Allah Azza wa Jal kepada hambanya adalah apa? Ya, nikmat Allah untuk hambanya yang soleh Luqman adalah apa? Allah berikan kepadanya al-hikmah. Allah memberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi kalau seseorang itu diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu, diberi taufik kemudahan untuk beramal, untuk beribadah, dapat taufik dan kemudahan untuk mengerjakan kebaikan, maka dia wajib bersyukur. Dia wajib mengakui, menyadari bahwasannya keutamaan, hidayah, petunjuk dan taufik itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Anishkurlillah. Faedah yang keempat. Masih dalam ayat tadi, anishkurlillah. Napa faedahnya? Sesungguhnya mensyukuri nikmat itu dengan hati, lisan, dan perbuatan. Jadi bersyukur itu dengan apa? Hati, lisan, dan perbuatan. Sebagaimana dalam firman Allah ini, anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi barang siapa yang diberikan al-hikmah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan beramal soleh, maka bagaimana cara bersyukurnya, ibu-ibu? Cara bersyukurnya adalah yang pertama dengan hati, dengan mengakui bahwasannya kenikmatan itu adalah berasal dari Allah. Allah lah yang memberikan kenikmatan tersebut. Kemudian bersyukur dengan lisan, dengan sering berzikir memuji Allah, menyanjung Allah. Orang yang bersyukur niku nggih rajin mengucapkan alhamdulillah. Setiap hari dia selalu mengucap alhamdulillah, ya Allah keadaan hari ini alhamdulillah. Ketika ada yang tanya, "Bu, pripun kabaripun?" Alhamdulillah. Besok lagi yang tanya, "Bu, pripun kabaripun?" Alhamdulillah. Ada yang tanya lagi, "Bu, gimana kabarnya?" Alhamdulillah ala kulli hal. Bedanya pun apa, Bu? Kalau ada orang sakit, boleh enggak mengucapkan alhamdulillah? Bu, pripun kabaripun? Alhamdulillah sakit gitu. Nggih, alhamdulillah ala kulli hal.
dalam keadaan sakit, dalam keadaan ada masalah aja, Masya Allah masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Kedapat nikmat Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Kalau sedang sakit, sedang dapat ujian, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah dalam segala keadaan. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan itu ya dengan cara mentaati Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat, i'manu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud. I'malu ala Dawud syukra. Jadi beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ini cara bersyukur ini dengan beramal, beribadah. Jadi bentuk syukur itu apa? Dengan mengerjakan amal soleh, bersemangat menjalankan ketaatan, menggunakan kenikmatan di jalan yang Allah ridhoi. Anishkurlillah. Faedah yang kelima. Ini masih dalam lanjutan ayat ini. Faedah yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudipun apa, Bu? Jadi sesungguhnya perbuatan syukur yang dilakukan oleh orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah. Jadi syukur kita kepada Allah itu bukan berarti apa? Kita memberikan manfaat kepada Allah. Tidak. Justru manfaatnya itu kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada orang yang bersyukur. Makanya apa? Orang yang bersyukur kepada Allah itu hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena nanti manfaatnya juga kembali kepada dirinya sendiri. Orang yang beribadah itu bukan berarti Allah butuh ibadah hambanya, tidak. Ibadah seorang hamba itu tidak menambah kekuasaan Allah, tidak nambah apa? Kerajaan Allah. Tapi ibadah seorang hamba itu hakikatnya adalah manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi perbuatan syukur itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah. Sebagaimana perbuatan kufur seseorang itu tidak bisa membahayakan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi perbuatan taat seseorang itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah. Perbuatan dosa yang dilakukan seseorang yang bermaksiat itu juga tidak bisa memadzharati Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi nggih, kita itu bersyukur, beribadah, beramal soleh itu bukan karena Allah butuh ibadah kita, enggak. Tapi kita yang sebenarnya yang butuh.
karena manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Sebagaimana dalam hadits qudsi, dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, ya ibadi, nah ini nih hadits qudsi yang panjang dalam hadits arba ini gini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang paling awal sampai yang terakhir dari kalian, baik dari kalangan manusia maupun jin, seandainya semua itu menjadi seperti orang yang memiliki hati yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya itu menjadi apa bu? Menjadi orang yang paling bertakwa, maka apa? Mazada dzalika fi mulki syai'an, maka hal tersebut tidak dapat menambah kekuasaanku sedikit pun. Seandainya semua manusia, semua jin itu apa? Semuanya menjadi orang yang paling bertakwa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajul wahidin, mana qasadalika min mulki syai'an. Sebaliknya bu, seandainya orang-orang yang paling awal sampai yang terakhir dari kalian, baik dari kalangan manusia maupun jin, seandainya semuanya menjadi seperti orang yang hatinya paling fajir, hatinya paling berdosa di antara kalian, maka hal tersebut tidak dapat mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Iku nggih, jadi ketaatan seseorang itu tidak dapat memberikan manfaat kepada Allah. Sebagaimana perbuatan dosa seseorang yang bermaksiat itu tidak bisa membahayakannya. Sehingga apa? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatannya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani, yang maha kaya. Allah al-hamid, Allah adalah yang maha terpuji. Jadi kita itu bu, sebenarnya kan kita itu fakir nih. Fakir, sangat fakir. Kita sangat butuh kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 15 sampai ayat 16, yang mengingatkan kita itu fakir, sangat butuh kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kamu semuanya itu adalah fuqara', fakir, sangat butuh kepada Allah. Betapa kita itu sangat fakir kepada Allah. Kita sangat butuh Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah, dialah Allah yang maha kaya, al-ghani,
Kalau kaya kan enggak butuh, maha kaya enggak butuh ibadah hambanya. Alhamid lagi maha terpuji. Nahnu fuqara. Iyasha yudhibkum. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Jika Allah berkehendak akan memusnahkan seseorang dan mendatangkan makhluk yang baru. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan ini apa? Faedah yang berharga ini. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Berarti kita sudah kita ambil di sini apa? Faedah yang kelima. Tadi sampai faedah yang kelima, masih banyak faedah ini. Masih tersisa, masih banyak faedah nih Ibu. Berarti kalau 5 masih ada 45 faedah lagi Bu. Nah, karena masih banyak 45 faedah lagi, maka kita lanjutkan saja untuk pertemuan yang akan datang nih. Masih dalam untaian nasihat Luqman Al-Hakim. Insya Allah nanti setelah ayat 12 ini, nanti ayat 13 baru Luqman itu nasihati putranya. Ini ayat yang ke-13 sampai nanti napa ayat ke-19 itu isinya nasihat-nasihat untuk ya putra beliau. Yang insya Allah nanti akan kita bahas di kesempatan waktu yang lain ya. Bismillahi ta'ala. Sampai napa faedah yang ke-5. Insyaallah kita lanjutkan besok faedah yang ke-6 dan juga ayat-ayat yang di situ terdapat nasihat Luqman Al-Hakim kepada putra beliau. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan badan? Cukup nggih? Teman-teman, kalau teman-teman kita cukupkan sampai di sini materi kajian parenting kita. Insya Allah besok kita lanjutkan faedah yang ke-6 biidznillahi ta'ala. Maka tadi ibu-ibu para ummahat yang bisa kita kaji di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-hina. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.